Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua tuan-tuan, puan-puan, adik kakak di luar sana? Semoga ceria-ceria, sihat-sihat dan tenang-tenang belaka, insya-Allah. Tahniah-tahniah kerana terus memilih rancangan positif di TV3. Saya mendoakan anda dengan komitmen anda pada program ini, anda akan terus menjadi individu yang sentiasa bermotivasi tinggi. Kalau anda sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, anda juga mesti jadi seorang ibu dan ayah yang sentiasa bermotivasi tinggi supaya ia sampai kepada anak-anaknya itu nanti. Topik kita pada hari ini adalah corak pendidik. Setiap hari, setiap pagi, kita memulakan hari-hari kita dengan memakai banyak uniform, dengan memakai banyak pakaian. Bukan pakaian zahir yang saya maksudkan. Pakaian yang saya maksudkan adalah pakaian peranan. Setiap orang ada peranan yang banyak pada setiap hari. Sebagai contoh, kita mulakan sahaja pada awal-awal pagi lagi memakai pakaian sebagai hamba Tuhan. Kita solat, kita menunaikan solat fardu, kita mengadap Tuhan dan jangan kotori pakaian ini. Ramai orang mengotori pakaian ini sehingga dia ada kerjaya, dia ada keluarga tetapi hatinya tidak bahagia. Dan pakaian yang kedua yang biasa kita pakai mulai setiap pagi lagi adalah pakaian sebagai seorang ayah dan ibu. Apa yang kita lakukan? Ibu menyediakan sarapan, menyediakan makan minum, si ayah pula menghantar anak ke sekolah. Inilah pakaian sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah. Jangan kotori pakaian ini. Ada yang mengotorinya. Dia ada kerjaya. Dia ada bisnes. Tetapi dia telah memusnahkan rumah tangganya kerana tidak memakai pakaian ini dengan pakaian yang bersih. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, berita gembira untuk anda. Saya akan kongsikan dengan anda bagaimana untuk memakai pakaian ini dengan suci, dengan bersih, dengan cerita inspirasi yang boleh kita ambil teladan daripada kisah Sultan Muhammad Al-Fatih, pembuka Konstantinopel. Pada usia 21 tahun, bagaimana beliau dibentuk, dididik, ditarbiah untuk melakar sejarah dalam usia yang sangat muda. Kita ambil contoh daripada cerita ini untuk kita teladani dalam membangunkan anak-anak kita. Saya akan berkongsi dengan anda tiga tips. Tips yang pertama, sayangi diri anda. Artinya apa? Beritahu pada anak anda, sayangi diri mereka. Hargai diri mereka. Mulakan setiap pagi dengan senyuman pada diri sendiri. Nampak macam mudah untuk mulakan pagi-pagi dengan senyuman pada diri. Tapi sebenarnya susah. Sebab kenapa nak kena senyum? Bukan masuk gaji pun hari ini. Kenapa nak kena senyum? Bukan ada berita gembira pun hari ini. Kenapa nak kena senyum? Tak ada orang pun nak ambil gambar kita. Tetapi tuan-tuan, saya menyebut ini sebagai tips yang pertama kerana sebenarnya ia soal belief system. Ia soal anak-anak membangun, anak-anak bangun pada pagi itu, apa kepercayaannya kepada kehidupan pada hari itu. Ada ramai ibu dan ayah di luar sana yang memilih untuk bangun pagi dengan pasif, dengan down, dengan semangat yang luntur sehingga anak-anak itu kadang-kadang menjadi mangsa tanpa sebab, tanpa sebab, tanpa tujuan. Jadi, besarkan anak anda. Saya sendiri membangunkan anak saya atau jika anak saya terbangun, saya akan katakan pada mereka, Assalamualaikum Fatih, Assalamualaikum Fatihah. Saya akan pastikan mereka nampak saya senyum. Senyum nampak seperti remeh tuan-puan, tetapi anda cuba lakukan selama 30 pagi, 30 hari non-stop. Anda lihat apa perubahan boleh berlaku pada anda pada hari 31. Ia rupa-rupanya soal bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk melihat kehidupan pada hari itu. Jangan melihatnya sebagai suatu kehidupan yang hanya sekadar mesti diteruskan.
life must goes on. Dan saya tidak ada pilihan. Saya dah bekerja di satu organisasi, saya sudah belajar di satu universiti. Nak buat macam mana? Dah saya duduk di situ, bekerjalah saya. Ini prinsip orang yang tidak akan senyum pada awal pagi. Tetapi orang yang senyum di awal pagi, bangun-bangun saja dia akan kata, segala puji untukmu Tuhan yang menghidupkan saya selepas saya mati. Orang yang positif tidak akan menghina orang lain, tidak akan bersangka buruk pada Tuhan. Ucapannya di awal pagi adalah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan orang ini, kalau dia memuji Tuhan, dia akan menghargai dan menyayangi dirinya yang terus diberikan kehidupan oleh Tuhan, dan dia akan menterjemahkannya dalam bentuk senyuman. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah individu yang dibesarkan oleh ayahnya Sultan Murad. Sentiasa ayahnya memasukkan ke dalam fikirannya dan adik-beradiknya yang lain dengan perkataan-perkataan yang positif. Perkataan positif ini sangat penting. Bayi baru lahir pun kita azankannya. Kita tidak menyanyikan sebarang lagu. Itulah Sultan Muhammad Al-Fatih sejak daripada kecil dibesarkan oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh guru-gurunya dengan perkataan-perkataan yang memotivasikannya. Sehinggalah anak muda ini menjadi individu yang ada jati diri, yang ada kepercayaan dan keyakinan untuk melakukan sebarang sejarah yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Kita berhenti dulu di RNR. Kita rehat dan relax seketika. Jumpa lagi sebentar nanti. Kunci positif kita hari ini adalah hashtag plan. Orang yang gagal untuk merancang, sebenarnya orang ini merancang untuk gagal. Kehidupan orang sukses adalah kehidupan yang sentiasa membuat perancangan sejak daripada awal pagi. Jangan biarkan hidup anda segala-galanya kebetulan. Pastikan anda membuat perancangan lebih awal pada diri anda. Anda rancang, anda berjaya. Bertemu kembali, kita aktifkan semula perjalanan minda kita dalam topik corak pendidik. Tips yang kedua yang akan saya kongsikan dengan tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu di luar sana. Sayangi pengalaman anda. Artinya, beritahu pada anak-anak anda untuk menyayangi pengalaman-pengalaman yang mereka tempuhi setiap hari. Di sekolah, bersama dengan rakan-rakan, ketika bercuti bersama dengan sesiapa sahaja, dengan ibu ayah sendiri, hargai pengalaman mereka. Artinya apa? Dalam dunia Facebook pada hari ini, dalam dunia Instagram, dalam dunia Twitter, mari kita gunakan social media ini untuk kebaikan. Didik anak kita untuk merakamkan pengalaman-pengalaman mereka ini secara positif. Kita tidak mahu Facebook hanya menjadi medan untuk meluahkan perasaan. Anak-anak jangan dibiarkan terbiasa dengan hanya meluahkan isi hatinya pada Facebook atau di ruangan-ruangan lain. Didik anak kita untuk fikir 2-3 kali sebelum meluahkannya di Facebook. Cuba rakamkan apa yang baik, apa hikmah kebaikan yang mereka terima daripada apa yang mereka lalui sepanjang hari itu. Ini adalah cara yang paling mudah, tuan-puan, puan-puan sekalian. Sebaiknya anak-anak dapat merakamkannya dalam bentuk, kalau dahulu dipanggil diary, tetapi hari ini rakamkannya dalam bentuk blog. Saya berkongsi dengan anda tips ini kerana apa? Sultan Muhammad Al-Fatih, beliau sentiasa merakamkan keseronokan beliau berjuang, berperang, berjihad di dalam syair beliau yang dikenali sebagai Syair Avni. Ramai orang tidak mengetahui tentang perkara ini. Berita gembira untuk anda, bagaimana syair ini, kalau dibaca oleh anda, anda sendiri akan merasakan keseronokan duduk dalam jiwa Sultan Muhammad Al-Fatih, bagaimana beliau melihat kehidupan, bagaimana beliau melihat peperangan, bagaimana beliau melihat keadilan yang diperlukan oleh seluruh manusia tanpa mengambil kira agama. Beliau rakamkan dalam syair beliau sendiri. Beliau menulisnya sendiri. Kalau Sultan Muhammad Al-Fatih itu ada pada hari ini, saya percaya beliau seorang blogger. Saya percaya beliau seorang pengguna
Facebook yang baik, yang sentiasa berkongsi kebaikan kepada orang lain. Jadi pastikan anak-anak kita memberikan harga yang mahal kepada kehidupan yang mereka lalui. Jangan biarkan mereka memberikan nilai 1 sen, 10 sen pada perkara yang berlaku pada mereka. Biarkan mereka memberikan harga yang mahal. Dan untuk melakukan tips yang kedua ini, anda tidak boleh lupa tips yang pertama tadi. Betulkan belief system mereka, sayangi diri mereka, sayangi Tuhan mereka, insyaAllah mereka akan berfikiran positif dan merakamkannya di dalam catatan mereka. Tips yang ketiga, bagaimana untuk mendidik anak, corak pendidik gaya Al-Fatih adalah sayangi rakan-rakan anda. Artinya apa? Beritahu pada anak-anak anda, sayangi rakan-rakan mereka. Berikan mereka pengalaman untuk memimpin. Berikan mereka pengalaman untuk co-curriculum. Bagi saya, CGPA sahaja hari ini tidak mencukupi. Sehelai keputusan yang mengandungi straight A tidak cukup pada hari ini. Kalau kita mahu bersaing dengan ramai orang di luar sana, anak-anak memerlukan kemahiran kerja sepasukan. Anak-anak memerlukan apa yang disebut sebagai kecerdasan emosi. Anak-anak memerlukan apa yang dikatakan hari ini common sense. Banyak common sense yang tidak lagi menjadi common practice pada hari ini. Untuk senyum pada orang pun anak-anak begitu sukar, walhal dia orang yang paling cemerlang di dalam kelas. Cemerlang dalam kelas sahaja tidak memadai, tuan-puan sekalian. Anak-anak mesti ada kecemerlangan emosi. Didik anak kita untuk memandang dengan sangka baik kepada mereka yang berada di sekeliling mereka. Rakan-rakan mereka pandang dengan kasih sayang. Pimpin mereka dengan penuh kasih sayang. Sultan Muhammad Al-Fatih bukan sekadar hebat di dalam kelas. Sultan Muhammad Al-Fatih bukan hanya sekadar menguasai 5 bahasa. Bukan sekadar master dalam bidang kejuruteraan persenjataan. Tetapi Sultan mempunyai communication skill, mempunyai emotional intelligence. Seorang yang boleh berpidato dengan baik pada tenteranya, seorang yang boleh mempengaruhi tenteranya untuk melakukan apa sahaja. Misi bersejarah itu tidak dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih seorang diri sahaja. Ia telah didukung oleh 150,000 tentera dan disokong oleh para ulama yang berada di belakangnya. Pastinya ini soal bagaimana Sultan memimpin dengan berkesan orang-orang di bawahnya. Pada pendapat saya, untuk mendapatkan kepercayaan daripada rakan-rakan dan orang-orang di bawah kepimpinan anak-anak anda, anda sendiri mesti memulakan melihat mereka dengan kasih sayang. Suatu fakta yang menarik saya kongsikan di sini, menurut sejarawan yang melihat sendiri pembukaan Konstantinopel, sejarawan berkata mereka terkejut dengan tentera Sultan Muhammad Al-Fatih pada hari-hari terakhir kepungan. Tentera Al-Fatih masih lagi memberikan salam sesama sendiri. Suatu yang tidak boleh kita sangka. 2 bulan meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, very stress. Tetapi bagi tentera Sultan Muhammad yang telah dimasukkan tips pertama dan tips kedua, mereka menyayangi Tuhan mereka, mereka menyayangi pengalaman mereka, dan sekarang nombor 3, mereka menyayangi apa yang dikatakan sebagai rakan-rakan mereka. Maka sayang itu berbentuk memberikan salam kepada sesama mereka, dan inilah nilai hormat yang sangat diperlukan untuk membawa satu pasukan. Kita rehat dan relax terlebih dahulu. Kita jumpa sebentar lagi. Bertemu kembali, kita aktifkan semula perjalanan minda kita. Dan tuan-puan telah bersama dengan saya dengan 3 tips. Dan kesemua 3 tips ini bermula dengan huruf S, bermula dengan perkataan sayang. Mudah saja untuk diamalkan dan tidak sulit sebenarnya. Memang benar, untuk menjadi Al-Fatih memang sukar. Ia bukan proses sehari dua. Tetapi jadikanlah 3 tips ini sebagai langkah pertama anda. Pertama,
sayangi diri anda, kedua, sayangi pengalaman anda, dan ketiga, sayangi rakan anda. Tips pertama, tips kedua, tips ketiga ini akan membantu anak-anak anda untuk memulakan the first giant step. Bagaimana untuk meneladani Al-Fatih dalam langkah-langkah yang pertama. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah individu yang telah berjaya menawan kota Konstantinopel dalam tempoh hanya 2 bulan, dalam usia yang sangat muda. Inilah yang telah menarik dan membawa saya ke bumi Turki untuk mengkaji bagaimana dalam usia muda ini beliau melakar sejarah. Usia muda yang menyebabkan kita tertanya-tanya bagaimana ibu dan ayah beliau mendidik beliau. Maka apa yang saya boleh simpulkan di sini, apa yang penting dimasukkan kepada anak-anak kita adalah kepercayaan mereka kepada apa yang mereka lihat di hadapan mata mereka. Jangan menghukum sesuatu dengan cepat. Don't judge book by its cover. Bila anda melihat diri anda di hadapan cermin, puji Tuhan terlebih dahulu. Bila anda lihat sesuatu musibah berlaku pada diri anda dan anak-anak anda, pujilah Tuhan atas apa yang berlaku. Kesesakan jalan raya atau kelewatan penerbangan anda, jangan mudah terungkap perkataan-perkataan yang tidak elok di mulut kita. Nyatakan pujian pada Tuhan kerana kita tidak tahu di mana sebenarnya misteri yang Tuhan mahu berikan pada kita. Dan yang ketiga, betulkan cara kita memandang rakan-rakan dan manusia di sekeliling kita. Meskipun dia mungkin berpakaian baju pagoda, berkain pelekat sekalipun, percayalah tuan-tuan. Saya pernah mengalaminya sendiri. Jangan bersangka buruk pada manusia berpakaian t-shirt berbaju pagoda. Mungkin dia yang akan menyelamatkan kita atau isteri kita atau anak-anak kita suatu hari nanti, atau mungkin merekalah yang akan mendoakan keselamatan kita di hari akhirat nanti. Betulkan kepercayaan kita, kita akan melihat perubahan pada tingkah laku kita. Betulkan motif di fikiran kita, kita akan membetulkan action kita. Dengan itu, motivation ini akan membantu kita menjadi individu yang sentiasa menjadi lebih baik daripada hari semalam. Peganglah kepada kata-kata Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri yang terkenal dinyatakan oleh sejarawan, fa inna li azman fawqa azaimihim. Pada saya ada keazaman yang kental mengatasi datuk moyang saya. Saya tidak akan mengubah pendirian ini meskipun apa pun terjadi. Inilah yang dinamakan jati diri. Anak-anak kita hari ini sangat kritikal untuk diselamatkan, untuk dimasukkan benih ini, dan semoga anak-anak kita mempunyai kekuatan untuk melawan arus ketika arus terlalu banyak mencorak kepada anak-anak yang kurang baik pada hari ini. Semoga ya, tuan-puan mendapat ibrah dan pelajaran yang terbaik daripada perkongsian saya ini. Saya mendoakan kebaikan untuk anda semua. Ingat pesanan saya, buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good times, they never last.
I wish they were around. Their time is past us now, still haven't made a sound. Some folks are dying to live, and others live to die. But somehow when I think of you, I smile deep inside. No matter what the world brings, and even if the birds won't sing, better times are on their way, 'cause I know you're there. And even if the sun won't smile, I know it's been a while since I felt any light, but I know you're there. The grass was green,